Halo, bertemu kembali di channel Budi ATPH. Kali ini kita praktik membuat ekoenzim skala kecil. Keuntungannya, kita tidak perlu menunggu dalam jumlah yang banyak. Peralatannya pun mudah. Hampir semua kita ada di sekitar kita. Jadi kita tidak perlu menunggu banyak sehingga buah menjadi tidak segar. Alat bahannya ini buah paling 2-1 hari, kemudian gula, air. Jadi dengan komposisi sekarang kita timbang, jadi buahnya 300 gram dengan wadah 1,5 liter. Ini kita timbang 300 gram. Jadi untuk mendapatkan 300 gram itu terasa mudah daripada mungkin kita pakai kaleng gede, nunggu lama dan buah menjadi tidak segar lagi. Jadi buahnya, diusahakan buahnya masih kulit buahnya itu tidak berjamur, tidak ini. Atau kalau misalnya memang mau bertahap, bisa disimpan di freezer. Ini baru 1 hari kemarin dan hari ini jadi membuat minuman jeruk sehingga punya kulit jeruk. Jadi kami menanam santang madu, santaya itu tapi asam, lalu dibikin minuman. Nah, kita timbang boleh menggunakan timbangan apa saja, yang penting bisa ini. Jadi untuk membuat ekoenzim itu perbandingannya sudah ditentukan, waktunya juga sudah ditentukan. Kemudian untuk membuat tutupnya, di video sebelumnya telah dibahas gimana membuat airlock untuk menutup fermentasi. Berapa itu? Ya, sekitar 300. Ada kulit jeruk, kulit mangga, kemudian ada kulit pir. Dikumpulkan 2 hari, ini kemarin dan hari ini. Coba timbang, pas dapat 300. Kemudian gula ditimbang, kemudian dicairkan, saya rendam di situ untuk mudah supaya larut. Airnya 1 liter. Jadi perbandingannya 1:3:10 dan 1-2 porsi untuk rongga udaranya, ruang-ruang sedikit, ruang kosong. Setelah kita timbang, dimasukkan ke wadah. Cuman hanya kendalanya kalau menggunakan botol kecil agak sulit memasukkan. Mungkin ada alternatifnya, pilih mulut yang agak lebar pada jenis minuman yang 1,5 liter. Mulutnya itu agak lebar, mulut tutupnya. Hanya kesulitan agak sedikit, tapi dengan bersabar pelan-pelan toh bisa masuk. Kemudian waktu memanen juga disiapkan kawat untuk mengait. Di sana ada contoh yang sudah panen, sudah 4 bulan yang lalu, berarti sudah 1 bulan. Jadi buat di bulan Juli.
itu sebenarnya jeruk santang madu, tapi saya mencoba menanam di polybag, berhasil berbuah, atau mungkin perlu perlakuan pupuk tertentu biar manis. Belum dicoba, baru mencoba hidup berbuah senang. Jadi bisa dimanfaatkan untuk bikin minuman segar juga. Kemudian kita tambahkan gula 100 gram yang sudah saya rendam ke dalam air itu. Hingga itu volumenya 500 ml, 500 ml air ditambah dengan gula 100 gram saya rendam agak lama tadi. Mungkin lebih cepat kalau air panas, tapi saya tidak mengambil resiko menggunakan air panas karena takut tunggu lama, tunggu dinginnya dah mending agak lama. Jangan lupa like, subscribe. Perbuatan sederhana menurut Anda, tetapi bermanfaat bagi kami. Jadi dua kali 500 satu liter air. Jangan lupa untuk diberi label tanggal kapan ini dibuat, karena itu tutup yang sudah diberi selang, kemudian botol. Itu tanggal 21 bulan 11, berarti 21 bulan 12, 1, 2, berarti Februari nanti kita 21 Februari itu sudah 90 hari lebih. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi dengan membuat skala kecil itu lebih memungkinkan untuk kita membuat secara kontinu dan banyak.